Tahun lalu, sebuah makalah mengungkapkan temuan danau di kutub selatan Mars yang diperkirakan memiliki banyak air. Kini, sebuah studi terbaru mengungkapkan kalau sinyal radar yang ditafsirkan sebagai air kemungkinan merupakan batu vulkanik. Dalam makalahnya, para ilmuwan mengungkapkan kalau mereka kembali meneliti permukaan di Mars yang sebelumnya disebut tertutup oleh lapisan es. Saat pencarian air menggunakan deteksi reservoir 2018 lalu, sinyal radar mengungkapkan keberadaan danau air yang sangat relatif pada posisi 1,4 km di bawah es. Pencarian selanjutnya menemukan patch relatif yang lebih mengkilap, menunjukkan seluruh jaringan danau di bawah tanah. Di bumi, air bawah tanah adalah tempat di mana ada kehidupan mikroba yang bergantung pada reaksi kimia, bukan sinar matahari, untuk bertahan hidup. Jika ada kehidupan di Mars, mungkin akan menemukan lingkungan serupa. Tapi faktanya, Mars terlalu dingin untuk reservoir cair seperti itu. Ilmuwan planet, Cyril Grima dari Institut Geofisika Texas mengatakan, agar air dapat dipertahankan sedekat ini dengan permukaan, dibutuhkan lingkungan yang sangat asin dan sumber panas yang kuat. Makalah berikutnya yang memeriksa data menemukan bahwa tanah liat beku dapat menghasilkan relativitas yang serupa dengan sinyal yang dideteksi oleh instrumen MARSIS. Grima dan rekan-rekannya mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka meletakkan lapisan es virtual di seluruh bola radar Mars yang terdiri dari data yang dikumpulkan MARSIS selama 3 tahun menunjukkan seperti apa planet merah itu dengan 1,4 km air beku. Kemudian, mereka mencari tambalan reflektif yang mirip dengan ditafsirkan sebagai air dan menemukan tersebar di semua garis lintang. Para peneliti kemudian memetakan tambalan ini terhadap biologis Mars yang diketahui. Bercak-bercak itu sangat serasi dengan medan vulkanik. Diketahui kalau Mars memiliki batuan vulkanik yang berlimpah dan juga besi. Namun, temuan baru ini bisa menambah pengetahuan untuk menguji hipotesis tentang pengeringan lebih luas dari iklim Mars selama miliaran tahun. Grima dan Smith kini akan melakukan penelitian bersama untuk menggunakan penginderaan jauh berbasis radar untuk mencoba dan menemukan air di Mars.